stay safe sayang. Kita mau ngomong kemana? Jadi banyak yang di pinggir jalannya, banyak yang membutuhkan. Oke sayang, kita bayar aja dulu ya. Nah, karena semua udah kebeli, kita lanjut nanti ya buat bagiin sembakonya ke orang-orang sayang. Selamat siang, Pak Naina ya, sudah satu pengeganya. Hai ya, Pak, kita juga bisa peduli COVID-19 ya, Pak, dengan cara berdonasi di sini juga bisa. Oh ya, untuk mengurangi dampak COVID corona, kita juga menyediakan THD ke transvital ke ID ya, Pak, untuk bisa di delivery di rumah Anda. Terima kasih, selamat siang. Oh, jadi Transmart itu juga bisa pembeliannya diantarkan ya, jadi ini sayang juga ini untuk berbelanja juga bisa diantarkan ya. Oke, terima kasih ya Ma. Oke sayang, ini kita ada berbelanja juga, ada gula, ada beras dan lainnya sebagai ibu kita ya. Apa nya? Ya tadi hasilnya nggak ada belakang, karena bilang nanti kita berapa juga kan. Oke, okay. Saya happy banget kalau kita bisa melakukan sesuatu di orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Iya, kalau aja yang mana suka kasih orang-orang itu. Iya, pokoknya kali pertama keluar rumah ya, Nyong. Iya. Dia yang belanja gini aja udah seneng dia. Ada juga orang yang cuma beli gula doang keluar rumah pasti seneng. Ini sebenarnya udah permintaan aku dari lama, cuman saya masih belum berani. Sekarang ini yaudah akhirnya punya pakai masker dan pakai sarung tangan ini. Nah ini kan untuk sarung tangan makan sebenarnya. Oke, kita sekarang boleh kering kita terus masih apa nanti hanya di Dairy Bonsu. Saya kita lanjut lagi nih buat bagi-bagiin sembakonya. Semoga bermanfaat semuanya ya dan berkah bagi keluarga The Onsu. Terima kasih, Pak. Ada berapa? 5 orang? Tuh, taruh situ ya?